Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi membangun desa kita bersama di serial Belloride. Akhirnya teman-teman, kita bisa membuka blueprint bangunan tier 3 di episode kali ini. Artinya kita bisa segera membuat perlengkapan tier 3 juga atau perlengkapan terkuat di game ini. Tapi ada tantangan baru yang harus kita hadapi. Setelah Bang Aji cek, ternyata kita membutuhkan material yang bahkan belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan bisa dibilang cukup sulit didapatkan. Jadi gue udah mencari tahu gimana cara dapetinnya, nge-grinding dulu beberapa material yang esensial, dan nge-planning ya apa yang bakal kita lakukan di episode kali ini. Yang pertama, kita bakal membebaskan beberapa area dari kelompok bandit, karena material yang kita butuhkan itu sangat dekat dengan markas bandit, yaitu di area sini teman-teman, lihat tuh. Nah ini selalu ada aja bandit di sini, jadi harus gue beresin dulu nih. Kemudian kita bakal merekrut beberapa warga baru dengan kemampuan khusus supaya desa kita semakin berkembang ya. Contohnya kayak healer, innkeeper, laborer, engineer, dan lain-lain. Yang ketiga, kita bakal coba membuat sebisanya ya bangunan tier 3 yang bisa kita bangun supaya cepat berkembang desa kita. Nah kalau sempat mungkin kita bakal bebasin satu desa lagi. Nah menarik ya. Tapi sebelum dimulai, Bang Aji mohon bantuannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-like videonya. Jangan lupa di-like lagi ya. Kemudian kasih komen di bawah, semangat Bang, apa kek gitu kan. Ada yang komen kemarin, semangat Bang, apa kek. Bukan gitu loh. Ya tapi gak apa-apa lah. Terima kasih ya sudah mensupport channel ini. Gue sangat bersyukur ya mendapatkan viewer seperti kalian semua yang sangat suportif. Gue juga pengen mendoakan teman-teman semua semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah, bersama pacar, ya bersama orang tua, bersama anak, teman-teman kalian, semuanya lah ya. Semoga rezekinya dilancarkan dan bisa menghadapi masalah yang sedang kalian hadapi. Amin ya. Mohon maaf karena openingnya terlalu panjang ya, karena gue grindingnya juga lama, jadi pengen curhat dulu dikit-dikit gitu loh. Dan kita bakal langsung mulai aja bareng-bareng. Sekarang kondisi desa kita seperti ini. Udah keren teman-teman. Jadi, Bang Aji cuma menambahkan beberapa hal doang, nggak gitu, apa ya, kelihatan mungkin. Tapi, gue bakal hilangin HUD-nya. Gue menguduli beberapa area sini. Semula ada batu, ada pohon-pohon kecil, kemudian ada akar pohon. Gue copot semua, guys. Sehingga area sini udah bisa dimanfaatkan untuk bangunan tier 3 nanti. Dan area belakang sana yang semula merupakan hutan, kalian bisa lihat ya, gundul total. Dan kerennya di game ini, kalau pohon udah kita tebang, bisa kita putuskan, gua gak mau ada pohon di sini. Bisa kita cabut akarnya menggunakan scope, teman-teman. Contohnya ini ya, butuh scope nih. Tapi yang sini belum gua bersihin, teman-teman. Area sana udah bersih. Dan kalian lihat di sana itu ada sebuah bangunan besar yang kemarin udah nyicil gua bangun, yaitu Town Hall. Nah, di Town Hall inilah kita bisa membuka blueprint tier 3. Dari bangunan maupun perlengkapan. Nah, Bang Aji bakal tur dulu sebelum kita lihat fasilitasnya ya. Jadi di area depan ada seperti card. Card ini gunanya supaya kita bisa fast travel langsung dari town hall ke tempat lain. Tapi dari tempat lain nggak bisa langsung ke town hall, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Di sini juga ada meja untuk ngurus desa kita. Di sebelah sana ada meja research. Nanti baru gue buka ya, karena gue pengen jelasin sesuatu di sana. Kemudian di dalam ada ayam kalkun yang lagi dipanggang dan juga ada tempat nongkrong di sini. Keren banget ya. Dan juga ada kamar mandi di sana, nggak bisa dimasukin tapi. Dan di area belakang tempat penyimpanan minum kali ya. Dan beras, sedap. Keren ya. Nah, kemudian Bang Aji pengen nunjukin di sini ada meja khusus research. Gua tunjukin building dulu ya. Gua udah cek, setiap bangunan itu butuh warga dengan profesi atau kemampuan khusus. Di sini kita cuma punya carpenter, woodsman, dan juga blacksmith, teman-teman. Untuk engineer, innkeeper kita belum punya. Jadi belum bisa kita research. Bang Aji juga udah mengklasifikasi ya, mana yang penting buat kita saat ini. Contohnya ini. Ini pit gunanya untuk apa? Untuk mining berbagai macam ore, khususnya supaya bisa mining ore tier 3 warga kita. Gue bakal pencet aja, di sini bahannya gampang banget. 10 cruciston, 5 cop, dan 2 thatch. Nah, yang lain nanti bakal kita buka juga blueprintnya. Karena ketika off-air, gue iseng-iseng, teman-teman, ya, membuka blueprint bangunan yang menurut gue penting. Apa tuh, Bang? Jadi, gue ngebuka blueprint blacksmith. Dan setelah gue cek bahannya, luar biasa, ya. Butuh moss. Kita belum pernah dapetin ini sebelumnya.
granit ya, mungkin ada yang pernah dengar karena dekat dengan tambang iron ore kita, tapi kita belum pernah ngambil ya material ini. Kemudian ada hardwood dan juga steel ingot. Nah, gue cari tahu teman-teman ya, gimana cara mendapatkan ini semua. Pada akhirnya, gue udah menemukan pencerahan lah, gimana cara dapetin ini semua. Kemudian nanti kita bakal coba cari ya materialnya, gue tunjukin. Yang kedua, gue juga buka blueprint warehouse. Ternyata materialnya gampang guys, hanya butuh 32 cob, 8 iron nail, 18 hardwood log, dan juga 12 thatch. Nah, apa yang bakal kita lakukan pertama-tama? Karena kita udah tahu materialnya gampang untuk warehouse, gue bakal bikin warehouse nanti. Tapi kita bakal ngancurin village hall ini dulu. Kenapa? Karena village hall ini gak berguna teman-teman. Hanya bisa digunakan untuk membuka blueprint bangunan dan perlengkapan tier 2. Dan itu gak banyak lagi ya, hanya sisa 4 kalau gak salah. Nah, ini pun kita gak bisa bikin semua karena butuh warga dengan kemampuan khusus. Jadi rencananya gue bakal ngancurin ini, gue ganti dengan warehouse. Karena bangunan tier 3 itu ukurannya gede-gede teman-teman. Contohnya warehouse ini ukurannya gede banget ya tuh. Bahkan lebih besar daripada village hall-nya gitu. Mungkin gue taruh di belakangnya seperti ini. Tapi yang penting gue pengen ini kosong lah di tengah ini ya. Kita jadikan jalan juga boleh. Nanti kita pertimbangkan lagi. Nah, apa yang mau kita lakukan pertama-tama? Gue udah siapin beberapa material di sini. Untuk apa ini? Untuk membuat yang namanya ini guys, Village Herb Garden di desa dan meningkatkan trust 300. Kemarin kita udah berhasil memerdekakan desa yang ada di timur ini, yaitu Bradford. Dan gue udah nyicil ningkatin trust mereka. Sisa nambahin ini doang, trust mereka bakal naik ke tahap yang paling tinggi, yaitu Bellwright. Dan BTW kayaknya kita bakal diserang oleh Brigand. Gak usah khawatir, dia nyerang Petstow ya. Gue bakal mempertahankan nanti, karena kebetulan kita juga mau ke area selatan. Nah, di sini Bang Aji udah sempat membuat blueprint ya. Bukan blueprint sih, kayak titik pembangunan ya. Nah, tinggal masukin material aja. Nanti warga sini yang bakal bantuin kita untuk membangunnya. Masukin ya. Flex-nya, kemudian mud-nya, dan juga wood-nya. Beres, nanti warga yang beresin. Kemudian kita nyari dua warga yang mau gua rekrut. Kalau nggak salah namanya Mark dan Rob, teman-teman. Gue sampe hafal namanya ya. Ini dia teman-teman, akhirnya udah Bellwright juga, Bang Aji bisa merekrut salah satu warga yang gue cari-cari nih, si Mark. Kalian bisa lihat, dia punya kemampuan prodigy, defender, dan fierce. Ini yang bagus guys, ini ningkatin damage dia ketika mukul musuh, tapi ketika dipukul juga dia nerima damage-nya lebih banyak. Karena dia bisa gunain shield, gue nggak gitu khawatir teman-teman ya, tapi strength dia agak rendah sih. Intinya strength bisa 5 aman ya, karena senjata tier 3 setelah gua cek itu butuh strength atau agi tier level 5 minimal. Kita rekrut aja langsung. Nah, kemudian Bang Aji bakal nyari satu warga lagi healer yang bernama Rob. Pakaiannya sama dengan dia, jadi harusnya gampang untuk ditemuin. Di mana nih healernya? Ini dia teman-teman, akhirnya gua nemuin Rob Durham. Nah, untuk yang satu ini dia punya strength yang lumayan 6 ya, sisanya ya standar lah. Labornya bisa level 10 tapi cuman 3900 renown. Kita langsung aja rekrut. Dan sekarang kita punya dua warga baru, yaitu healer. Kita bakal minta mereka untuk balik tanpa kita ya. Setelah itu Bang aja pengen nunjukin sesuatu ke temen-temen semua. Tempat gua menghasilkan beberapa material baru untuk tier 3. Kita pulang dulu ya. Gua sekarang lihat nih, udah gerak kan musuhnya di sini. Mereka bakal gerak ke sini ya. Oke. Gua harus prepare sebelum mereka sampai di desa yang mau mereka rebut. Kita ke sini, kemudian kita suruh warga kita ke sini ya. Yang baru gua rekrut. Oke, mereka bakal balik ke sini, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal pergi ke lokasi yang ada di sini karena gua pengen nunjukin kalian ya. Jadi gue sempat merekrut satu warga dari desa Farnworth ini yang cupu-cupu ya warganya. Untuk apa? Untuk membantu gue grinding di sini, mencari hardwood log. Jadi di sekitar desa kita itu nggak ada yang namanya hardwood log ini teman-teman. Tapi di sini ada. Jadi kayu-kayu ini adalah penghasil hardwood log. Contohnya ini ya, kalau misalnya dia ini lagi mau diangkat sama dia, gue coba. Ngeliat dia si Matias ini, dia menggunakan X tier 2 dan dia bakal ngambil lock seperti ini guys ya, hardwood lock.
dia letakin ke dalam sini. Setiap hari gue ngirim makanan ke sini, mushroom dan juga ini sih, berry biasanya. Karena gue belum bisa bikin makanan yang ningkatin produktivitas. Setiap malam juga dari sini ngirimin hardwood log ke markas kita. Gitu, mantap ya. Jadi udah terpecahkan ya misteri hardwood log. Tapi kita belum bisa membuat hardwood plank. Karena gue belum bikin lumber mill-nya. Jadi gue harus pulang dulu ke rumah. Dan nunjukin ke teman-teman semua ya. Pengirimannya itu masuk ke sini harusnya. Di sini gue bikin terima hardwood log. Nah ini dia. Dan gue juga bikin bahan baru di sini untuk nyimpan barang-barang hasil perang nanti ke depannya. Sekarang kita kumpulkan dulu ya para warga kita teman-teman. Karena sebentar lagi pasukan Brigand mau menyerang desa Pestau yang sudah kita merdekakan sebelumnya. Karena warga gue udah banyak, gue gak gitu khawatir ya. Kita bawa dulu semua para archer kita, gue atur foodnya 6. Kita nggak perlu ngambil semua warga karena ada beberapa yang punya tugas khusus seperti blacksmith, kemudian carpenter dan juga woodsman, itu nggak boleh kita bawa guys ya. Kalau nggak nanti proses research kita terhenti. Kemudian para pasukan melee juga foodnya 6. Averil, kemudian base hodge. Ini carpenter jangan diambil ya. Ini woodsman jangan diambil. Kemudian healer juga jangan, karena mereka lagi OTW, belum punya pakaian. Tadi baru kita rekrut. Robert Irwin Holt, kemudian ini Saul Blackburn. Kalian juga langsung aja ngambil makanan, nggak usah lama-lama. Gua atur semuanya udah ngambil makanan 6 ya masing-masing. Yuk, semuanya ambil makanan yuk. Mereka bakal ini ya, apa namanya, berganti-gantian. Nah, di sini ada warga kita yang baru, Philip Farman ini. Dia belum menggunakan set yang tepat. Gue bakal kasih dia full set tepat dan bow, karena dia seorang archer. Dan kita kasih arrow pastinya. Sekalian aja. Kamu, bukan kamu, kamu Philip. Silakan ambil ini, gunakan armor yang tepat, full set. Nah, dia udah punya glove dan helm ya. Arrow udah, makanan udah beres. Dia ngambilnya makanan-makanan jelek, tapi dia archer sih, nggak gitu ngaruh. Yang butuh makanan bagus itu pasukan jarak dekat ya, karena mereka itu darahnya harus tebel guys. Nah, research dari tempat mining tier 3 udah beres. Bang aja bakal lanjutin ke research berikutnya. Kita bakal research, kok gear sih? Smelter sekarang guys ya, supaya bisa bikin steel ingot. Nah, para pasukan jarak dekat udah pada makan belum? Belum ya? Gue pengen mereka makan dulu, baru gue atur, guys. Saul Blackburn ini harusnya... Kenapa kamu bawa bow? Nah, ini nih. Dia itu harusnya nggak gue kasih kesempatan menjadi seorang pemburu. Tapi kayaknya dia jadi pemburu ya, sempat. Jadi dia ngambil bow. Nah, para pasukan jarak dekat kesini dulu, biar gue nggak bingung. Pasukan jarak jauh pada ngumpul di sini. Nah, ini harusnya pasukan jarak jauh nih, si Rudolph, guys. Tapi dia bawa Morningstar dan shield, gue ganti ya. Kita kasih arrow juga 2 unit, karena dia nggak bawa bolt. Quiver. Nggak apa-apa. Ini juga Philip Farman harusnya archer. Oke, beres ya. Tinggal ngumpulin arrow buat mereka. Agak sedikit ribet ngurusin archer itu. Karena harus sediain... Arrow, kadang-kadang mereka itu nakal juga. Senjatanya diganti. Nah ini kebanyakan arrow-nya. Buat si Blanka aja. Dan Olga, mana si Olga? Ini Olga Durham. Nah beres ya guys ya, semua udah ada arrow tambahan. Makanan juga udah komplit. Caranya kita ngecek, tekan tombol O, ngeliat udah makan semua. Bagian bar paling atas kalau udah penuh aman, udah pada makan semua. Oke. Sekarang mereka udah siap untuk perang. Ikut aja langsung gua. Gue juga harus makan ya temen-temen. Kita makan dulu, ambil beberapa makanan yang bagus. Kita berangkat. Let's go boys. Perangnya gampang ya, karena kita nggak perlu nemenin mereka ke TKP. Kita teleport aja langsung sini, suruh mereka ngumpul di sekitar sini. Nanti ketika mereka udah sampai, kita bakal sambut pasukan musuh. Nah, sembari menunggu mereka bergerak ke sini dan Brigand datang, gua bakal
coba bikin bangunan warehouse, teman-teman ya. Kita kesini ya, ngeliat dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini, tempat penyimpanan WIP kita atau work in process itu udah hampir penuh. 960 per 1000. Bahkan di sini kayaknya udah 1000 per 1000. Kalau penuh kayak gini nantinya warga kita bakal mindahin barangnya ke tempat-tempat lain sehingga jadi berantakan. Mau gak mau kita harus membangun yang namanya warehouse, teman-teman. Bangunan tier 3. Butuh 32 cob, 8 iron nails, 18 hardwood log dan 12 thatch. Udah ada semua. Masalahnya bangunan ini gak boleh kita sembarangan taruh. Selain ukurannya besar, dia itu paling sering didatengin sama warga untuk nyimpan barang kan. Kalau kita taruh di pojokan, nanti gak efisien proses produksinya. Gue pengennya dia itu di tengah dikelilingi oleh fasilitas produksi. Sehingga warga kita gak perlu jalan jauh-jauh dalam membuat sesuatu gitu loh. Masalahnya adalah ukurannya gede banget. Kita harus membongkar ini bangunan village hall. Gue bakal coba bongkar ya, karena kita nggak pakai lagi. Nah, ketika kita melakukan pembongkaran itu bakal balik sebagian material dari bahan yang kita gunakan. Kita bakal simpan dulu. Nanti warga kita juga bisa bantu untuk nyimpan. Nggak usah khawatir. Jadi ini prosesnya emang agak sedikit ribet, tapi ya gue nggak ada pilihan, harus melakukan ini. Ada yang komen, bang, pindahin markas lo tier 3 di tempat baru. Nggak bisa. Dan nggak akan gue lakukan. Itu masukan yang nggak bisa diterima. Karena gue udah nge-set up semuanya di sini, guys. Materialnya. Untuk mindahin dari satu tempat ke tempat lain, satu warga itu tiap malam cuma bisa mindahin 20 material. Dan itu mustahil bagi gue. Kecuali gue no life banget lah ya. Gue single, gak punya keluarga, gue gak perlu nyiapin waktu buat anak istri ya. 24 jam main mungkin gue bakal lakukan, temen-temen. Tapi sayangnya gue gak punya waktu sebanyak itu. Gue lakukan karena gue gak bisa lakukan karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi mohon maaf, masukannya tidak bisa diterima. Karena itu gak make sense kalau gue pikir-pikir. Mindahin material lagi semua, terus warganya harus gue atur satu persatu lagi ya. Hal seperti ini tuh gak bakal bisa dirasain kalau gak ngelakuin sendiri ya. Jadi ada beberapa hal di dunia ini harus kita lakukan sendiri baru ngerasain. Nah, salah satunya main game ini, guys. Aduh, ini game yang bener-bener menguras tenaga, tapi ya gue menikmati sih karena teman-teman juga suka dengan gameplaynya. Tapi ya gue mohon maaf nih kalau ada keterbatasan seperti itulah. Gue gak bisa bikin markas tier 3 di tempat yang berbeda. Warganya udah nyampe, teman-teman. Kita bisa langsung aja atur posisi mereka. Let's go boys. Ikut gua semua ya. Gua udah atur mereka follow gua semua. Semuanya holding aja. Kita punya total 5 tambah 11 warga, 16 pasukan, teman-teman. Kalau pasukan musuh di bawah 15 orang, gua yakin kita menang tanpa satupun korban jiwa. Tapi kalau di atas 20 orang, kemungkinan bakal ada korban. Tapi nggak apa-apa, karena mereka udah 30 ya kekuatannya. Jauh dibandingkan sebelumnya. Lebih seru sih harusnya. Oke, kita perangnya kayaknya bakal malam. Tapi gue bakal atur gamanya supaya seru. Semoga bisa perang di tengah jalan. Kalau di tempat-tempat hutan itu nggak enak. Gue juga nggak suka ya, karena archer gue nggak berkutik nanti. Oke, mereka udah di sini. Apakah mereka bakal lewat jalan? Gue nggak tahu. Kita sambut aja. Semoga lewat jalan ya, teman-teman. Ayo warga gua, harus sampai duluan. Kalau sampai duluan kita bisa stand dulu. Nambahin stamina baru perang lagi. BTW kita makanannya udah habis. Nah, gua bakal pakai bow dulu. Di sini enak nih kalau perang nih. Nah, di sini enak nih, teman-teman. Udah kelihatan dong. Oh, itu dia, kelihatan. Itu dia kan. Ramainya, buset dah, bos. Wah, rame banget ini, gak bener. Aduh, warga gua jauh banget lagi di belakang. Atau gua suruh mereka di sini aja ya. Di sini ya kalian, Di sini ya kalian, di sini. Gua yang pancing. Ayo cepetan dong, astaga, warga kita lama kali, teman-teman. Pada gak makan apa kalian? Kenapa kalian lama banget? Warganya keburu ke situ tuh. Mereka lewat jalan pintas ya. Aduh, warga kita lama banget, coy.
Gue harus mancing nih, gak bisa nih. Kalau gue biarin mereka lihat situ, iwas gue ini lebih dari 10 orang nih. Kita pancing ya. Gak kena, gak apa-apa, yang penting kepancing aja. Yuk, yuk, yuk. Oke, warga gue udah standby di situ. Aduh, gelap banget. Wah. Oke, headshot satu. Oke, Arthur udah mulai nembak. Oke, yuk, companion. Let's go, rush, rush, rush. Pas banyak udah dekat. Oke, sudah dia. Mau nyerang Arthur dua lagi dia. Oke, okay, nice, nice. Menang, kita menang. Artinya gue ganggu dulu ya. Artinya satu doang, artinya satu doang. Gampang, gampang, gampang. Sabar. Ternyata ada apa kayak sedikit guys. Ternyata ya gak sebanyak yang gue kira. Kelihatan dari jauh, banyak. Kena satu kali. Ras, 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 ras. Aduh, gak betul itu. Belum tahu lawannya siapa. Udah, gitu aja. Oke, okay, lagi perang mereka, gak apa. Rata. Wah, kuat sekali kita guys. Ada yang lolos? Nggak ada kan? Nggak ada yang lolos guys. Nice, nice. Kita berhasil mempertahankan kemerdekaan dari desa kedua. Let's tahu ya. Nah, karena ini udah sekalian jalan ya, gua nggak usah balik lagi kali ya. Kita lanjut aja langsung merdekakan area sini guys. Kita bersihkan area sini maksudnya. Supaya gue bisa dapetin material moss di sini dan juga pit di sini tanpa perlu diganggu oleh para bandit. Jadi mungkin gue bakal gerak bareng pasukan gue ke TKP ya teman-teman ya. Perjalanannya agak jauh, gue skip aja takutnya kalian pada bosen nih. Karena kita juga ada misi untuk menghadapi bandit di area selatan guys. Misi utama kita tuh ada dua ya. Yang pertama diminta untuk ketemu bandit, yang kedua membantu atau menyelamatkan orang yang ditangkap ditawan di sini. Kita sekalian bersihin semua area sini. Semoga makanan gue cukup ya. Gua bergerak dulu. Teman-teman kita dicegat oleh para bandit dan gua cuma bawa Arthur lagi di sini. Pasukan kita di belakang semua tuh. Gak kena, wek. Rata, isi PC, nice. Sini kalian. Arthur, Arthur tahan dulu, tahan dulu. Arthur di situ aja. Oh, mereka belum tahu kita di sini ya. Oke, Arthur tembak, Arthur siap-siap. Oke. Langsung sekarang pusing setengah. Waduh, kuat banget. Buset. Buset. Kuat banget pasukan kita guys. Lihat tuh. Waduh, buset. Jadi pecah lele mereka. Tapi Arthur kita burik juga tebing ya. Ayamnya maksudnya. Oke, lumayan, lumayan. Dapat lootingan di sini. Masih ada yang ketinggalan di sono. Jauh banget ya. Yang agility-nya rendah-rendah itu susah diajak gerak guys. Pada males-malesan semua. Udah, pada ngelut. Udah beres, yuk ikut gua. Warga kita pada happy ya. Senang perang juga orang itu. Teman-teman, setelah gua amatin, itu banyak banget. Literally banyak banget ya. Benar-benar banyak. Bandit yang berseliweran di sini. Gua agak ragu sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah di sini ya. Belum apa-apa gua bilang udah ada pecel lele di sini. Kita aja ribut ya, kita aja ribut. Sedikit doang soalnya mereka. Rata satu. Oke, loot dulu, loot dulu. Mungkin ini kelihatannya gampang ya, karena kita belum nemu yang tier tinggi aja. Nah, kayaknya gue bakal test drive dulu. Kalau kita nggak bisa ngalahin area sini, kita nggak usah macam-macam deh kesini. Ntar rata semua kita, perkembangan desa kita terhambat. Dan setelah gue cek ada satu warga gue yang ketinggalan. Ini dia si Isidor. Entah kenapa dia telat banget. Sambari nunggu dia dan itu baru gue bilang kan di belakang ada lagi tuh satu kelompok. Kalau mau kita hajar kita set hold dulu. Hold sini. Kita pakai bow. Mancing mereka. Terus gigi. Nice, sampai satu. Yuk. Mantap banget, tembaknya. Ya, bantu gue. Gue harus gue yang belakang. Bayangin nih, teman-teman ya. Oke, nice.
Makan nih di belakang. Hop. Tahan nih. Lihat tuh keras banget, guys. Waduh, lihat tuh di peta. Gua enggak bohong, guys, lihat tuh di peta. Gak make sense, coy. Muncul terus. Bandit-nya banyak banget. Jumlahnya tuh enggak main-main lagi nih. Di depan tuh ada lagi tuh. Lihat tuh dengan armor yang full set. Aduh, sakit banget. Oke, ini dulu. Apa dulu, guys? Sekarang, wey, bantuin, wey. Aduh, gile nih gue nih. Bisa jadi pecel lele gue nih. Archer kita di belakang juga pada dipukulin. Archer gue menang gak? Oh, belum diserang. Jantung gue mau copot, guys. Lihat tuh. Apa gak merinding disco gue dari tadi? Archer ikut gue dulu nih. Follow. News from the kingdom. There's always something. Guys, ini ngeri banget sih. Gak ada habisnya dari tadi. Buset, berapa orang tuh? 20 orang ada tuh tadi. Minimal. How's that new weapon treating you? Ya warga gua senang-senang aja ya menang ya. Gua aja yang jantungan. Nih, looting sini nih. Loot area sini nih. Loot. Ada lagi di depan kita, guys. Itu tuh satu skor lagi di situ tuh. Kita holding aja semuanya, jangan ada yang charging. Kalau charging nanti kejebak sama musuhnya. Ya, yeah. Gua nggak tahu mereka ngelot apa aja, nggak kelihatan soalnya. Yuk, kita gerak sini ya. Pakai strategi yang sama kita. Jangan barbar karena kita kalah equip ya. Mereka pakai equip tertiga kayaknya. Gua nggak tahu ya, gua ngabisin musuhnya kayak gini ngurang nggak sih sebenarnya? Populasi mereka kayaknya nggak kurang. Oke, kita pakai strategi yang sama. Semoga arrow pasukan gue masih ada ya. Holding sini semua. Langsung jalan dekat. Gue pancing dulu ya. Arrow gue star 8 lagi. Kita mending habisin sekarang daripada nanti, guys. Waduh, ini berapa squad itu? Buset, aduh maaf. Kuat gak ya? Tunggu. Ini ada dua squad kegabung, guys. Ada yang mau ke arah sana, ada yang ke arah sini. Gua ambil yang ke arah sini ya. Oke, ada yang lihat gua. Waduh, majang sakitnya ya ampun. Belum gua hajar tadi bahaya tuh. Oke, masuk aja dekat, siap-siap ya, ready. Aduh, gua bantu enggak? Biar para shield master yang ngancurin deh. Oke, nice, cukup. Aduh, sakitnya. Tebel banget lagi. Di kiri ada lagi guys. Udah perang lagi, guys. Follow go. Jangan sampai ke bokong. Guys, guys, apaan nih, guys? Gak ada habisnya, guys. Darah gua. Tahan. Biar temen gua yang tipin. Kamu ini, follow gua. Ya, rata-rata. Aduh, Arthur gua dibokong gak tuh? Oke, sebentar guys ya. Bingung gua mesti gimana. Karena masih ada orang soalnya. Soalnya di sini udah muncul lagi nih. Udah merah-merah lagi di sini, guys. Itu tuh udah pada datang loh. Oke. Sebentar. Ntar baru kita looting. Hari ini disco gua bos. Oke, ajar gua di belakang kalian aja. Satu teman. Itu si Isidore yang tadi di jalan meninggal, guys. Enggak apa-apa lah. Ya Isidore tadi ketinggalan itu. Meninggal dia. Oke. Wah, ini bahaya ini. Ini juga sekarang teman kita. Untung ada gue nih. Gak jadi mending gue ya. Oke, nice. Satu lagi. Waduh, sini tuh. Oke. Jadi
satu yang bareng kita meninggoy. Izizor yang tadi ketinggalan juga meninggoy. Ini gua, darah gua guys, darah gua guys. Oh my god. Oke. Okay. Ngeri parah, kebangetan sih ini. Ini the real hard sih ini. Ini susahnya enggak masuk akal ini. Looting dulu deh. Kalau ada healing gua minta ya, Bro. Warga gua pada looting dulu sebentar. Sini juga looting dulu. Kita suruh mereka looting dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelut semua barang ya, karena nggak kelihatan juga. Ya paling yang kelihatan aja kita looting. Sama gue minta bantuan warga gua. Contohnya seperti ini, lumayan dapat buku expert agility, dapat healing, ini yang gua butuhin banget dari tadi. Dapat buku lagi, butuh master agility, harus level 7 dulu agility. Kita level berapa guys ya? Agility gua level 6 nih. Kalau level 7 gua bisa pakai tuh bukunya. Bukunya juga yang GGG gitu, teman-teman, di sini. Nah, itu yang mau kita serang ya. Udah gak banyak sih bandit yang berpatroli. Kita hanya kehilangan satu warga. Itu pun yang ini guys ya. Yang tadi jelas dirian si Isidore ini. Yang barang kita nggak ada yang tepar. Jadi overall kita masih perfect run. Gue bakal pakai bow lagi untuk ngundang orang yang ada di sana. Nice, kena dong gigi. Archer gue sampai level cuy. Hold dulu. Hold dulu. Udah deket banget charging. Oke, charging, let's go. Wah, ini tier tinggi. Dari shieldnya kelihatan guys ya. Aduh, warga gue ada yang mau ninggoy tuh. Jangan meninggoy. Lupa gue hit lu. Jangan meninggoy. Itu gak ada shield tuh kayaknya dia. Ada satu yang apa, gak apa gue TB-in guys. Sengaja gue TB-in nih. Kalau gak, ntar warga gue yang tembak. Meninggoy pula dia. Syukurlah. Kenapa sesulit ini sih semua ini? Dapat healing lagi. Looting yang tadi harus diambil sih. Warga gue aja yang looting. Biar mereka looting semua. Ada satu warga gue itu yang gak pakai shield guys. Makanya darahnya habis mulu tuh tuh. Oh bukan, si general ternyata. Gue cek dulu ya guys ya. Ada yang punya bandage gak? Minta bandage kawan. Minta bandage. Teman kita ada yang sekarat satu. Ada yang punya bandage gak? Angkat tangan. Ngacung. Ini ada nih. Kita healing dulu ya yang sekarat guys. Yang sekarat bapak ini ya. Si... Waduh, udah ada jantan lagi. Bentar guys. Oke, teman-teman, udah beres ngelutnya. Ada satu pecel lele di sini. Ya, kebetulan satu orang doang. Langsung kita kroyok aja rame-rame. Ini tier tinggi tapi langsung dipanah. Lihat tuh, dipanah berapa orangnya nggak ada sakit-sakit guys. Lihat tuh, kroyok 10 orang loh. Jadi pecel lele, mantap. Lootingnya juga bagus guys. Expert shield. Lihat tuh lootingnya. Buset, makanan dewa guys. Ini nggak main-main sih. Oke, kita bakal tahan di sini semuanya. Tahan di sini. Jangan charging ya. Gua udah ngerti cara mainnya. Kita pancing teman-teman. Kita nggak bisa barbar. Jadi bulan-bulanan warga mereka nanti. Seru banget sih, tapi musuhnya kalau terlalu gampang ya. Kalau gini kan kita pakai strategi. Waduh, ini tier tinggi coy, lihat tuh. Makanan. Sini, bantu gua. Tembakin boys. Tuh, guys, semua. Ayo, maju. Ya. Oke, skill. Bokongin. Gak apa, gua ada healing. Kalem. Gua healing aja, nanti gua tipin archernya, gak apa. Turun dulu, guys. Oke, darah kita udah penuh kembali. Cari. Bisa nih, menang dia. Kalau masih full set ini, sakit banget, buset. Bantuin boy, sakit banget archer boy. Aduh, obat. Udah sekarat lagi warga kita satu tuh. Oke, warga kita sekarat. Ini satu ini gak bawa shield, makanya sekarat mulu dia. Tuh. Ada yang ngebokong kita lagi tuh. Ntar gua healing dulu. Tuh sebentar,
Sebentar guys, waduh keringet dingin gue main ini game. Gue yang looting aja deh. Gue pengen lihat barangnya. Oke, dapat banyak duit di sini sampai pagi kita nyerang markas musuh. Oke, ada healing lagi, kita healing aja. Gue bisa bantu heal teman gue tadi. Mana dia? Kita kasih bandage. Gue lupa kasih dia shield kayaknya nih guys. Apa kita kasih bow aja ya? Gue kebetulan punya ini nih. Gue kasihin bow aja kali ya. Ganggu banget soalnya dia ini mulu. Si Sand Sal Blackburn ya. Kita pecat dulu dia. Kita masukin ke kompen ini. Oke, okay, kita kasih bow guys. Dia bawa quiver soalnya anehnya. Lu jadi archer aja deh. Lu rese banget dari tadi. Kerja yang benar ya bro, kerja yang benar. Oke, dia jadi archer, gue bikin sementara. Oke, udah aman teman-teman. Semuanya ikut gue. Seru banget coy. Kita udah berhasil bersihin area sini. Nah ini area, wah depan ada bandit lagi. Ada tiga kelompok bandit. Gue looting dulu. Ini sini semua, gue sini. Ini ada tempat pit ya. Gue bisa bikin fast travel di sini lagi. Simpen dulu semua barangnya, bandage gue ambil, healing gue ambil. Kita looting dulu teman-teman. Seru banget. Dapat koin dan barang-barang. Nah, dapat materialnya lebih bagus ya guys ya di sini ya. Karena memang musuhnya tier tinggi nih. Gak main-main. Ini ada satu lagi. Oke, dapat apa nih? Dapat banyak ya. Dapat buku-buku one-handed apprentice tapi. Oke, area sini udah bersih. Kita bisa lanjutin ke area dalam sini. Ini gua agak ragu sih. Ini Big Bandit Encampment ini pasti kuat nget-nget baba banget. Oke, gua bersihin dulu guys. Wah ini gua sengaja melakukan ini teman-teman ya. Dan kalau enggak, kalian bisa bayangin lah ya, gua ngambil materialnya gimana gitu loh seramai ini. Dan kalau gua lakukan off air kan gak seru. Kalau on air gini kan enak kan, kalian bisa ngeliat gimana perjuangan kita membuka area ini. Dan perjuangannya gak main-main ini. Udah kayak pejuang kemerdekaan sebenarnya. Oke, depan rame. Mereka ngumpul di tempat mos. Nah ini dia tempat mos guys ya. Tapi ini kayaknya sepi deh, dikit-dikit musuhnya. Jadi gue bisa nyicil-nyicil ngekillnya. Kita beresin area sini dulu deh. Ya, bantu gue. Ya, semua kesini aja, jangan sampai mencer ya. Gue bikin holding dua-duanya. Jadi warga kita gak bakal agresif. Wah seru banget guys. Gue sampai nahan napas dari tadi, apalagi yang tadi malam. Teman-teman, kita sudah hampir sampai di TKP ya. Depan kita doang nih pos dari musuhnya. Kita pakai strategi yang sama seperti di episode sebelumnya kali ya. Gue bakal lihat tuh ada yang datang guys. Gue bakal naruh archer kita di sini holding. Pasukan kita lain di sini dulu. Oke, ayo. Semuanya kumpul. Gue bakal mancing musuhnya pakai bow pastinya. Waduh, ramenya buset. Temen-temen, buset. Bisa gak ya? Berat ini kayaknya, coba dulu deh. Gak esot-esot bener sih. Nice. Oke, untuk tempat. Nice. Mantep banget dihujani archer gue. Nice banget archer gue, GG para. Aduh, gue juga kena archer mereka guys. Oke, ayo maju yuk. Pasukan jalan dekat. Cover. Gue harus archernya. Aduh, sakit banget. Ampun. Gue healnya langsung penuh guys. Gue pakai semua healing gue. Oke, nice guys. Belum ada tapan. Tunggu kita. Aduh, ini strategi. Iya, darah gue. Ya ampun guys. Darah gue guys. Aduh, healing. Ini gue full jadi tanker nih. Ini tumbaran gue penuh dengan panah guys. GG banget Bang Eje. Masih ada lagi. Tata. Holding. Biar archer gue yang harus. Oke. Strategi yang sangat gigi dari Bang Eje, Bong. Oke, ada archer lagi sana. Tembakin panah. Hujani panah. Sekali lagi. Nice, guys. Mantap jiwa ya, teman-teman ya.
Oke, kita bisa looting semua korban kita di sini, dapat art, arrow dan banyak hal lain. Looting dulu, looting dulu dulu. Gigi, gigi, gigi. Looting, 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 looting. Kita bantu looting ya. Oke, dapat arrow, diambil sama archer kita, lumayan. Inventory-nya udah penuh ya, nggak ngelut guys ya. Oh, masih ada ya inventory-nya. Mungkin nunggu giliran. Belum giliran dia tuh. Oke, ada banyak barang di sini, kita ambil. Ambil lagi. Wah, mantap. Bersih, 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 bersih. Inventory teman gue udah pada penuh semua nih. Kita kasih holding lagi semuanya. Markas musuhnya di depan, jalannya udah bersih tuh. Waduh, masih rame guys. Masih rame, masih rame, masih rame, masih rame. Jangan senang dulu. Arthur bisa naik ke atas ini gak? Atau gua tarik lagi mereka ya? Gak bisa sih. Arthur bisa ke atas ini gak? Arthur naik ke atas ini bisa gak? Gak bisa. Di sini aja deh Arthur. Oke, gua pancing ya musuhnya guys ya. Kita pakai bow. Gua gak tahu musuhnya berapa, semoga jauh di bawah kita. Nice. Oke, nice. Oke, yuk yuk. Bantu, bantu, bantu. Yang pakai shield. Gua harus satunya dulu. Terus sekarat temen kita satu. Potep Arthur. Jangan ada yang meninggal. Nice. Oke, nice. Semua nyaman guys. Nice. Let's go. Aduh, ada yang di belakang. Ada yang di atas. Oke, gue healing dulu. Gue healing dulu yang sekarat. Lubomir, lubomir sini gue healing. Oke, tahan napas, tahan napas. Luar biasa ini strategi perang kita. Berkat archer sih. Masih ada lagi pasukan musuh yang datang. Gue pakai strategi yang sama ya. Kita pakai bow dulu, tapi arrow gue habis lagi. Kawan-kawan, boleh looting manja dulu, looting manja dulu. Kosong lagi. Wah, smelter kita akhirnya beres, teman-teman. Blueprint smelter udah beres, kita bisa buka blueprint yang lain. Waduh, ini arrow-nya habis guys ya. Kita bakal ambil arrow dari inventory lain supaya dia gak nganggur. Ini sisa 6 doang. Ya, arrow-nya banyak, bagi-bagi teman yang lain ya. Berarti camp sini udah beres, kita tinggal ambil ininya sih. Benderanya. Tapi karena benderanya nggak bisa diambil karena udah rata ya temen. Ini contohnya gue tunjukin. Nah kan already clear. Oke, warga kita bahagia karena kita kebantai mereka. Oke, inventory kita penuh. Nebeng dulu boys. Oke, gue nggak tahu nih kita bisa pulang lewat mana ya. Ini ada jalan ke atas kayaknya. Kita bisa pulang lewat sini nanti guys. Oke, nice, nice. Sayangnya gue belum berhasil membereskan mbak area ini ya. Setidaknya nanti gue kesini udah agak aman lah temen-temen. Karena gue rasa kita belum kuat ngelawan camp bandit yang besar. Lawan camp bandit yang sedang aja gue masih ketar-ketir guys. Dan spawn musuhnya itu banyak banget, gak masuk akal. Itu bandit ya. Bukan, bukan, bukan. Itu warga biasa. Oke, kita gerak ya. Itu sebenarnya ada lootingan biasanya di bangunan-bangunan seperti itu yang banyak burungnya di atas. Oke, depan kita ada musuh lagi. Tapi kayaknya gak banyak. Moral teman kita lagi naik ya, jadi enak nih kalau kita perang. Bakal menang nih. Nah, ini open field. Sini yuk. Itu by one sih. Musuhnya satu-satu orang doang tuh. Toss headshot. Toss headshot. Oh, dia kalau ketembak langsung gerak miring gitu ya. Dikit lagi, wey. Pukul, wey. Nice. Dapat duit doang lumayan, 50. Satu lagi markasnya di sini. Bayangin satu ekor aja susah banget lawannya. Mereka ini lagi patroli, tapi dikit-dikit, guys. Gue pancing ya. Nah, gitu dong. Headshot. Headshot. Habis peluru gua. Gua bantuin hit bagus sih sebenarnya.
Satu, dua, tiga. Oke, gue atur karakternya. Aduh, teman gue ada sekarat-sekarat tuh. Jangan sampai mending gue. Ini nembak gue, nembak gue, nembak gue, nembak gue. Oke, nice. Waduh, ada yang meninggal atau meninggal satu tuh. Untung gak mending gue. Kenapa kalian ngeri banget sih kondisinya? Kenapa harus prihatin seperti itu? Ini mah perang-perang simulator ya guys ya. Wah, belum cukup kuat kita. Masih harus hati-hati. Mana tadi yang sekarat nih? Jin, kita bandage ya. Jin kenapa nggak pakai senjata? Oh pakai, kira nggak? Kita kasih dua healing. Ya lagi, yuk 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 yuk, gerak yuk. Waduh, ada lagi di sana. Nggak ada habisnya. Gue minta arrow sih, nggak bisa nih temen-temen. Gue itu sangat berkontribusi dalam perang ketika menggunakan bow di awal. Itu bisa ngekill beberapa orang. Kasih gue arrow yang bagus. Kasih gue arrow yang bagus. Ini dia, bronze arrow. Gue cobain guys ya. Ini arrow dewa nih. Damage-nya harusnya 2 kali lipat. Ini harusnya 2 kali headshot meninggoy dia. Coba ya, coba ya. Hit. Coba hit. Aduh, gak kena kepalanya. Aduh, pleset. Pecel lele, gimana sih dia makanya? Keras banget ya buat orang. Itu 4 hit yang mending gue loh. Masuk akal. Oke. Penuh lagi inventory kita, yuk. Dah. Yuk, yuk, yuk. Waduh, ada lagi di depan guys. Sabar, sabar, sabar. Ntar baru looting ya. Aduh, ada raid yang datang lagi ke Iron Man kita. Oke, karat semua. Minggoy. Ya kasih ampun nih. Yuk, yuk. Ada raid yang datang ke Iron Man kita. Bakal hancur Iron Man gue sepertinya kalau enggak gue beresin guys ya. Iron Man tuh jauh banget ya di sini. Harus gue yang turun tangan. Atau kita biarin aja sih teman-teman. Teman-teman, sepertinya kita enggak bakal sempat untuk menyelamatkan pos yang area bawah ini, kalian bisa lihat ya. Diserang dan gue enggak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa kita ya udahlah, kita biarkan dulu, kita lihat nanti apa kebangunannya rusak. Kalau enggak rusak cuman warganya yang meninggal enggak apa-apa. Nanti kita bisa rekrut warga lagi toh. Oh, gue pecat aja deh guys. Kita pecat aja warga di sana. Gue pecat aja yang di populasi yang ada di Iron Post area ini, kan jelek ya. Kita expel dapat 3000 nih. Kabur. Kita dapat 3000 renown ya. Biarin aja. Gak apa-apa, kita lihat apa yang bakal terjadi. Apakah bakal hancur tempat penyimpanan di sini? Kalau enggak, gak apa-apa. Kalau hancur ya sudah, wassalam. Bikin lagi nanti ketika off air. Gak mungkin gue balik. Gak sempet bikin outpost kita. Outpost. Gak sempet bikin travel sign. Oh my god. Tunggu. Depannya penuh banget. Ini gak make sense sama sekali jumlah musuhnya. What the hell? Lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang lagi berpatroli di sini. Dan gue mau nyerang sini. Kalau gue salah langkah dikeroyok sama ini 11, udah, no debat, hancur kita. Oke, ini para perampok mau merampok kita ya. Biarin aja deh. Oke, biarin mereka gerak. Biarin mereka gerak, jangan salah langkah. Mereka lewat sana guys, lihat tuh. Wow, ini game penuh strategi sih. Waduh, di depan juga itu ada sekumpulan warga nongkrong di sana. What is this, brother? Itu kakemnya. Aduh, gue sampai
terpaku guys ngelihat situasi kita. You have been raided, item minus 73. Gak apa-apa, kita dirampok ya, barangnya diambil, nanti kita bisa rekrut warga baru. Paling yang dicuri stone doang itu. Oke, kita bakal tarik mereka guys ya. Strategi sama. Para swordman jangan di belakang, di pinggir aja. Nanti nabrak, gak bisa maju. How's that new weapon treating you? Let's go, kita bisa. Boom. Oke, kena. Oh, itu atar semua ya. Ya, artinya one hit kill. Sakit banget ya. Iya, aku sakit banget ya. Hero yang satu ini. Gue tipin dulu sih. Gue tipin yang ini aja. Jangan sampai ada yang meninggal. Nora Blade has no weapon. What the hell? Ada yang satu weaponnya. Total. Satu-satu. Oke, okay, nice. Depan sana ada musuh lagi. Satu Arthur. Wah, jangan maju sekarat. Waduh. Jangan sampai meninggal, boys. Bos. Jangan sampai meninggal, boys. Nice. Guys. Wah, merinding disku gua main ini game. Ini episode benar-benar luar biasa, teman-teman ya. Kalian bisa bayangin kita melepaskan begitu banyak wilayah yang begitu mengerikan dan berhasil. Oke, looting dulu area sini. Gue gak tau ya teman gue bisa ngelut apa enggak, tapi semua gue utus untuk loot aja. Biar bersih. Berarti officially markas bandit yang udah di sini udah hilang sebenernya. Gue bisa bikin fast travel di sini, kita manfaatkan untuk ngeluting moss. Kemudian ini ada pit juga banyak. Wah, happy banget gue. Looting dulu sini. Wah, penuh inventory gue. Ini gak bisa diklaim lagi ya. Yuk, ngumpulin dulu. Inventory penuh semua nih. Oke, teman-teman, udah gua cek semua inventory teman gua udah penuh. Jadi satu-satunya harapan adalah inventory kita. Gua looting aja sebisanya. Oke, udah beres ya. Semua area ini udah bersih, udah nggak ada apa-apa lagi. Paling tinggal lootingan beberapa korban kita tadi yang belum gua ambil. Baiklah, teman-teman. Tadinya Bang Aji itu mau pulang dulu. Tapi setelah gue pikir-pikir, kenapa kita nggak sekalian beresin ini aja? Udah nanggung banget gitu loh. Di sini juga ada fast travel. Jadi gue bisa ngosongin inventory semua warga kita dulu. Kemudian gue bakal serang. Dan di sini juga ada jembatannya, guys. Kalau gue lihat ini, kalau pakai strategi kita tadi, nahan di titik sini, itu bakal gampang banget sih. Buktinya tadi kita bisa ngalahin belasan orang di jembatan ini. Tanpa satupun korban. Ide bagus ya. Ide bagus bang, ide bagus. Oke. Kita sekarang lihat deh. Warga kita skillnya udah jago-jago banget sih. Kayaknya naik level semua deh. Lihat tuh, strengthnya tinggi-tinggi banget. Buset, strengthnya udah pada 7 semua nih. 7, 5, 5. Udah pada bang semua nih bentar lagi nih. Mantap ya. One-handednya juga naik semua. Yang Arthur gimana kabar yang Arthur? Yang Arthur level 6, 7, 6, 7, 6, 5, 4. Ini yang seharusnya bukan Arthur ya. Gua ganti jadi Arthur karena nggak bawa perlengkapan. Waduh, di sini rame juga lagi dagi dan lagi. Mereka respawn terus kalau kita nggak ngancurin ini ya guys, Big Bandit Encampment ini. Masalahnya gue kuat apa enggak sih? Kalau kuat sih gue ajar, kalau nggak kuat ya jangan ya. Oh, di situ orang itu. Forward. Move. Ajar aja. Dikit dong, Arthur semua lagi kocak. Ajar lah. Oh, dikit-dikit main lah. Waduh, dibakar ada orang. Bener-bener. Jangan sampai ada meninggal ya bos. Kalian ini tapsu banget, taruh dikit dong. Gue lain. Ya langsung keras gitu aja, terata kalian dong. Oke, untung aja nggak ada korban jiwa di sini. Ini benar-benar the real perang-perang simulator, guys. Oke.
Keringet dingin gue main ini. Masalahnya kalau teman kita meninggoy itu kan bisa hidup lagi. Bisa, tapi jauh pulangnya. Baiklah teman-teman, Bang Aji udah mindahin sebagian barang dari warga kita. Gue juga ngambil pouch buat warga kita yang apa namanya, belum punya tas ya. Dan sekarang inventory kita seperti ini, kayaknya gue butuh makan deh. Minta makanan dong, ada punya makanan lebih nggak? Olga punya nih. Nah, ini nambahin combat attribut 30%, bagus banget guys. Nice ya. Kita bakal pakai bow aja, gue udah pakai copper, bronze arrow. Langsung kita gerak ya teman-teman. Ini momen-momen yang paling seru guys. Kita menyerang markas bandit terbesar dan terkuat untuk saat ini yang pernah kita hadapi. Semoga kita bisa naklukin mereka ya. Walaupun gue tahu ini cukup berat, tapi gak ada salahnya kita mencoba. Ini ada jembatan gak? Ah, ini gak ada jembatannya teman-teman. Ini hanya rawa-rawa. Kalau ada jembatan, gue bisa nahan mereka di jembatan. Kalau gini, berapa orang mereka? Merah merona. Oke. Gue bakal, gue agak mengurungkan niat dikit. Taruh archer di sini dulu, bentar. Bisa. Holding. Para warrior gue taruh sini dulu, bentar. Aduh, gelap banget lagi, ya ampun. Ini malam-malam lagi, gue punya healing, gak apa-apa. Bisa, holding. Oke, bisa guys. Kita tarik sedikit-sedikit ya. Jangan langsung semua mati gue. Ini rame banget. Merah semua itu. Gak kelihatan gue. Buset, gede banget nih kayak bandit-nya. Oh, maga. Nah. Wah, ada ketahuan gue. Headshot 100. Gak kena. Gue hit ini gue. Headshot. Oke, nice. Gue udah dapat 2 ekor. Headshot lagi. Warga bantu shoot. Jauh banget gue. Strategi gue bagus nih guys. Nice. Strategi gue gigi banget sih. Nice banget guys. Strategi bagi aja guys. Oke. Gue kena parah sama gue sendiri, kocak. Oh, maju. Oke, mulai maju. Mulai maju, habis itu tahan lagi. Oke, hajar dulu. Gue hajar musuh dulu. Oke, kena satu hit. Tapi gak mending gue. Jangan maju. Gue aja yang pancing. Masih ada nih, rame musuhnya guys. Jangan sampai teman gue pancing. Strategi udah bagus nih. Ada dua archer sini. Oke, strategi kita mantep banget temen-temen. Kalau ada lurusan gitu, wah, auto menang kita. Tenang, masih ada musuhnya. Oke, sabar. Kita cek dulu. Udah bersih kah? Wow, bersih temen-temen. Wah, kita sehebat itu teman-teman. Kita berhasil menaklukkan game sebesar ini guys. Dengan bandit tier 3 loh. Gak main-main teman-teman. Oke, saatnya kita looting dulu. Oke, gue sangat kagum dengan diri gue sendiri. Narsis dulu. Luar biasa. Kalau kita pakai perlengkapan tier 3 mungkin mainnya beda ya. Cuman malah lebih seru. Jangan. Harvest, looting. Mana kok malah harvest food kocak. Mana pecel lele yang tumbang tadi? Loot area. Oke, loot area dulu. Maaf ya guys, gelap banget. Gua gak bisa lihat apa-apa. Kalian bisa lihat karena gua edit gamanya, temen. Aslinya mah ini gelap banget. Segelap cintaku padamu. Semenjak gua ganti bronze arrow dan bow baru ini, dan kemampuan archer kita yang lumayan tinggi di angka 7, agility 6, itu enak banget ya nembak musuh. Oke, kita lihat dulu. Ada bendera yang bisa gue ambil. Kita klaim mereka nggak bakal spawn bandit lagi di sini, teman-teman. Officially, kita sudah berhasil membersihkan area sini ya. Let's go. Kalian standby dulu. Jangan ganggu gue ngelut. Kita ambil ini. Oke, dapat banyak barang ya, lumayan. Udah dapat satu. Ini satu lagi. Oke. Penuh inventory kita, dapat arrow lumayan, bisa kasih pasukan kita si Philip.
There's always something. Kemudian nebeng dong. Waduh, penuh semua barangnya. Kayaknya ada satu kotak lagi deh. Ini dia. Tempat barang gede itu dapat 3 kotak guys biasanya. Gue pakai ini dulu biar inventory kosong. Oke, udah aku ambil semua ya barangnya. Oke, kita berhasil menaklukkan bandit tier 3 di sini. Sangat baik. Saatnya kita untuk pulang ke rumah. Oke, ini kayaknya bakal jadi perjalanan jauh karena gue bakal bawa mereka pulang ke kampung ya guys. Sebenarnya mereka bisa tinggal di sini. Gue udah bikin perkemahan. Kita bisa tinggal di sini terus nyerang area sini. Tapi gue agak ragu ya kita kuat atau enggak karena kita juga ada masalah lain yaitu inventory kita penuh semua nih. Gue nggak bisa bolak balik karena inventory kita sangat kecil dibandingkan warga kita. Jadi lama banget. Bajis skip aja ya. Waduh, kita dikejar guys. Kita dikejar bandit. Kita kabur aja ya. Kayaknya kabur. Itu kita malah ketemu bandit kocak. Untung kabur. Ayo ikut gua. Kita perang sama mereka. Kita tahan di jembatan. Semua tahan jembatan. Oke, gua pancing. Ramai banget, buset. Maju dia. Loh, kok malah mundur? Kabur orang tuh, guys. Baru kali ini gue ketemu bandit, gue tembak, dianya kabur, temen-temen. Oke, balik lagi dia. Oke, ini pemanah gue udah standby di sini ya, berlima. Gue coba pancing mereka sekali lagi. Semoga berhasil, arrow gue masih ada 14. Gelap banget, ya ampun. Oke, kena dikit-dikit. Kok pada mundur sih, ini musuhnya kenapa sih? Woi, sini woi. Serang gue, Bambang, kok malah kabur semua? Takut sama gue. Takut mereka, guys. Seserem itu kah aku? Takut mereka, teman-teman. Hah, kok pada bubar semua nih? Bubar jalan. Wah, mereka ketakutan, teman-teman. Ngelihat betapa kuatnya kita menaklukkan bos mereka. Nah, buduh. Ramainya. Tapi nggak ada yang berani nyerang gua. Atau gua yang kepedean ya? Beneran dong. Pada bubar, teman-teman. Ngelihat gua doang langsung ketakutan kayak lihat setan. Nih gua nih. Takut mereka, guys. Mereka King Kong gue ya. Waduh, kacau. Mereka ketakutan, teman-teman. Kena mental. Padahal jumlah mereka berapa ini? Belasan. Oke, gue bingung ya. Kalau gue bawa prajurit, mereka nyerang nggak ya? Atau mereka bakal kabur? Kalau mereka kabur seperti ini, gue mending march pulang ya. Akhirnya, teman-teman, setelah perjalanan panjang, gue terpaksa marching mereka ya. Karena gue takut kalau nggak ada gue, mereka dihabisi sama para bandit yang mengerikan tadi. Tapi pada akhirnya semuanya aman. Saatnya kalian semua bubar jalan. Gue yakin inventory gue bakal penuh semua. Karena tadi gue bolak-balik pun ini udah penuh guys. Ini udah penuh. Ini udah 1000 nih. Gue gak tahu apa yang bakal terjadi dengan warga gue yang semua nyimpan barang kesini. Semoga inventory kita cukup ya. Kemudian tadi kita udah bangun warehouse. Belum dilaksanakan karena udah keburu malam. Dan belum bikin warehouse kita ya. Kita baru membongkar village ya. Gak sempet tadi. Berarti Bang Aji bakal bongkar ini juga teman-teman. Gue bakal bongkar ini ya, rumah kita. Supaya bisa bikin warehouse. Kemudian kita buka blueprint yang lain guys. Blueprintnya udah beres tadi. Kita bakal buka big house ya. Karena kita punya banyak renown. Aduh, tapi big house itu butuh granit teman-teman. Kita belum bikin granit nih. Ini juga butuh granit. Yang butuh granit Bang Aji belum bisa bikin. Mungkin gue bikin ini dulu deh. Foraging lodge. Kita punya materialnya semua. Yang penting kita buka dulu, kemudian kita bikin ya. Gue simpan dulu beberapa barang yang gue temukan. Nah, ini ada space kosong, simpan dulu. Oke, gue cukup bahagia dengan hasil kerja keras kita selama ini. Panjang banget perjalanannya, tapi seru parah. Walaupun gue belum berhasil untuk membuka ini guys ya. Membuka misi yang di sini dan membebaskan wilayah ini. Mungkin baru bisa gue lakukan next episode sih. Karena gue harus grinding moss dan pit yang ada di sini dulu, gitu. Nah, kita bongkar ya, teman-teman, bangunan yang ada di sini. Karena gue mau bikin warehouse, inventory kita udah pasti penuh parah. Disassemble aja ini semua. Nah, ketika disassemble, inventory dalamnya juga bisa kita ambil ya.
ada barang gua yang ketinggalan di dalam, barang quest yang penting. Sisanya nanti bakal dibantu sama warga kita. Ayo, ayo semuanya, kerja keras ya, kerja keras. Gua kasih libur dulu sehari, gak perang kita hari ini. Karena gua mesti repair-repair perlengkapan mereka juga, guys. Jeleknya di game ini adalah kalau gua mau repair, gua harus buka satu-satu. Waduh, capek juga tuh. Tapi gak apa-apalah, di situ juga keseruannya. Barang quest gua kantongin aja ya. Oke, baiklah kita ambil lagi teman-teman. Mohon maaf nih bolak-balik. Sekarang gua bikin ya. Warehouse dulu teman-teman. Smelter kita lihat bahannya cukup gampang, tapi butuh granit di sini. Berarti kita bottlenecknya di granit ya. Sedangkan tadi warga kita yang harusnya bekerja di area selatan, gua pecat. Kita dapetin renown karena tadi diserang sama bandit. Dirampok ya, sudahlah ya. Kita taruh di sini aja. Tempat warehouse-nya. Kenapa gue letakin di sini? Karena kalau gue letakin di sana, tadi udah gue jelasin belum guys ya? Udah kayaknya ya. Itu bakal ngabisin banyak waktu warga kita dalam bergerak. Jadi gue taruh di sini aja. Warehouse di tengah-tengah. Gue nggak tahu kapasitas segede apa, tapi semoga besar. Oke, warga kita kan rame tuh. Kerjanya bakal gotong royong. Kayaknya officially gue jadi top global archer sih di sini. Enak banget pakai bow teman-teman. Dua hit mending gue. Ini kita belum menggunakan bow terbaik loh. Dan belum jadi hero yang terbaik juga. Bayangin kalau kita pakai hero terbaik. Auto GG Gaming tuh. Nah, mulai banyak material yang mampir di sini yang nggak seharusnya ya. Karena inventory kita penuh, guys. Jadi harus segera selesaikan dulu itu warehouse. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah gue coba untuk pergi ke area selatan. Untuk mencari warga baru dan mempersiapkan pembuatan granit ini. Karena gue udah bisa bikin pit, guys. Oh my god, pit juga menggunakan granit. Berarti Bang Aji harus grinding dulu ketika off air untuk mencari granit, teman-teman. Dan membuat hardwood plank ini. Gimana cara membuat hardwood plank? Jadi gue tunjukin ya di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin hardwood plank, kita butuh lumber mill ini. Sedangkan sekarang kita lagi dalam proses research hal lain ya. Foraging Lodge ini cukup gampang kalian bisa lihat, tapi waktunya 50% dari ini, sekitar 5 menit lah. Dan kita punya rumah kosong itu satu, kita bisa rekrut satu warga lagi supaya prosesnya makin cepat ya semuanya. Kita butuh banyak warga sih. Oke, sekarang kita bisa rekrut warga yang ada di bagian Bradford ataupun di bagian Pestau. Harusnya ada beberapa warga baru yang berkualitas di sini karena kita kemarin rekrut 3 warga di sini. Gue bakal cek ya teman-teman. Siapa tahu ada satu warga yang berkualitas. Kalau ada langsung gue bawa pulang. Oke, teman-teman. Bang aja menemukan nama baru. Fanny Hogben namanya. Dia lumayan bagus karena crafting dan labornya tinggi. Dia bukan petarung tapi tetap gue rekrut aja. Hanya butuh 4.000 renown. Lumayan teman-teman. Kita dapat satu pekerja. Dia bakal gue jadiin pekerja aja di sini. Nice. Kamu langsung pulang aja ke rumah. Salah pencet. Kita atur dulu ya, jangan kerja sembarangan tapi jangan risk melakukan hal konyol. Kamu crafting sama laboring aja. Yang lain gak usah lakuin dulu. Sama delivery paling. Oke, nice. Suruh pulang langsung ya. Nah, kita dapat warga baru setidaknya. Udah penuh semua rumahnya. Nanti gue bakal rapiin lagi ya markas kita teman-teman. Supaya gak kayak sekarang yang sangat acak-acakan sedikit ya rumahnya. Gara-gara gue bikin di arah yang salah. Oke. Nah, karena gak ada hal yang bisa kita lakukan, kita masih keterbatasan perlengkapan ya. Menurut gue kita belum cukup kuat teman-teman sebenarnya. Tapi gue maksain. Nah, pembangunan ini juga lagi berlangsung. Gue bakal pergi ke area ini teman-teman ya. Ke area desa ini, Farnworth. Karena di sini kita bisa menemukan dua spesialis yang kita butuhkan selama ini, innkeeper dan juga laborer. Jadi gue ningkatin hubungan gue dengan mereka, bisa dengan beberapa cara. Koin kita kan banyak banget nih temen-temen ya. Mungkin gue bakal sisain dikit. Ada 67, gue bakal ambil 27. Sisa 40, ntar gue bakal simpan. Gitu ya. Kita kasih aja langsung ke orang di sana. Kita makan dulu. Oke, simpan beberapa material yang gak terpakai. Sementara di sini nanti mereka rapiin aja. Kita berangkat ya untuk menambah hubungan baik dengan desa yang ada di sini. Let's go boys. Kita
kita ambil misi di sini dulu ya, karena tiga desa awal udah beres semua, sama Black Water Ridge juga udah beres. Nah ini ada kepala desanya, kita ajak ngobrol. Halo Pak. Yes. Ada yang bisa saya bantu? Nah ada beberapa hal. Oke, butuh apa nih? Community well. Butuh sumur katanya. Oke, gimana caranya saya beta bantu? Dia minta kita untuk membuatkan sumur ya. Butuh shovel. Oke, aku akan coba bantu kamu ya. Intinya dia suruh kita untuk ngambil shovel doang guys, gampang. Kemudian berikutnya kita tanya lagi, ada hal lain yang bisa saya bantu lagi nggak? Oke, ada masalah tentang warga lama ya katanya ya. Oke, masalahnya di mana? Oh dia nggak bisa masak, kayaknya dia minta tolong kita untuk masak guys. Baiklah. Dia suruh kita ngambil apa nama rempah-rempah ya dari herbalis dekat rumah kita nih. Baiklah. Kita dapat dua misi dari dia. Herbalisnya ada di mana ya? Gak ada di sini lagi. Oke, kita kasih dia ini guys ya. Kita kasih dia koin untuk meningkatkan hubungan dengan desa ini. Langsung ningkat ke friend guys. GG gak tuh? Langsung naik ke friend. Bentar lagi kita bisa naik ke tahap berikutnya. Protector, kita bisa merdekakan desa ini dan merekrut warga spesial yang ada di sini. Yep, warga spesialnya mana ya? Nanti gua tunjukin. Kita ambil quest lagi. Ada yang bisa saya bantu gak? Oke, ada tugas yang bayarannya mahal katanya. Oke, apa itu? Dia butuh alat teman-teman. Baiklah, kamu butuh alat apa? Bilang aja langsung, gak usah banyak basa-basi. Dia suruh kita bikin 5 strap easy PC. Nah ini dia ya warga yang gue butuhkan, innkeeper teman-teman. Kita lihat statusnya bagus gak? Lumayan bagus. Swordman, porter, ya one handednya lumayan bagus lah. Tapi strengthnya agak rendah sih. Kurang sih. Pelin-pelan juga gue. Oke, ada dua misi lagi yang bisa kita ambil. Kita sekalian ambil aja semua. Itu dia, yang ada tanda-tandanya guys. Bu, ada yang bisa saya bantu gak? Ada yang bisa saya bantu? Dia butuh medicine, obat untuk suaminya. Oke, gue bisa bawain. Oke, dia minta bawakan 3 ini tanduk babi hutan. Oke, udah beres guys, research-nya. Kan enak, research beres, gue sekalian nyari-nyari quest gitu kan. Kita ke bagian Desa Merdeka, all research. Kemudian kita bakal research ini guys ya. Salah. Ya lumber mill. Oke, gue butuh lumber mill. Bahannya gampang. Yang bisa kita buka dulu. Nanti yang belum bisa kita buka, gue sediain materialnya. Next episode kita bakal buka semua. Oke, teman-teman, sepertinya gue udah ambil semua misi. Yang satu ini nggak bisa diambil, entah kenapa. Kayaknya gue harus nyelesain misi yang kita dapatkan banyak ini dulu deh. Yep, kita bakal nyari bikin shovel 3, take spice, shovel 3, strap 5, bortax 3, gampang. Shovel aja ya, kita tinggal nyuruh warga kita bikinin ke bagian building, production, crafting, ke bagian toolmaker, cari yang namanya shovel ya. Kita bikin shovel 3. Kita minta dibikin shovel 3. Gua ambil dulu material yang lain ya. Mantap. Sampai rumah udah hampir selesai tuh. Sekarang kita nyari herbalis yang dimaksud. Herbalisnya agak beda guys. Ini. Oh herbalisnya di pass town nih. Oke, kita ke herbalis dulu deh. Biar proses produksi shovelnya juga beres. Gue tinggal ambil doang nanti. Waduh banyak masakan kita yang rusak tuh di rumah. Baiklah. Wah ini game sih luar biasa ya. Ini game dengan cerita bagus, combatnya juga seru parah. Ya gue sampai deg-degan gimana caranya supaya nggak ada korban jiwa. Sebenarnya bisa ya menang, tapi kan kurang afdol kalau banyak korban. Kalau kita pulang dalam keadaan lengkap semua kan lebih berasa kayak solidaritasnya gitu. Waduh banyak daging kita yang rusak guys, gara-gara tadi kita perang kayaknya ya. Nggak diangkat sama warga yang tinggal di desa. Stamina kita tebel banget, buset, pakai makanan ini. Mantap banget. Oke, kita minta bumbu racikan masakan dulu buat si bapak kepala desa. Om. Kepala desa minta racikan dari lu nih. Welcome traveler, how can I help you? Oke. Baiklah, terima kasih. Gampang guys ya, langsung
kita diminta untuk membuat satu mistu buat Anna Gilpin. Gak apa-apa, kita udah punya di markas. Gue bakal percepat aja ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Misi kita diminta untuk mengambil 5 strap. Gue ambil dulu ya 5 strap di sini. Kemudian 3 vortex yang ada di sini. Banyak ya. Ngapain-ngapain semua, kocak. 3 aja. malah wolf ini gue ambil. Kocak emang gue. Jangan lupa baca buku juga sih sebenarnya. Nah, Master Book Strength ini bagus guys ya. Harus level 7 tambah 6000 experience. Master Book One-Handed ini bagus juga nih. Nah, jadi kita bakal ambil dulu yang Expert Book Strength. Nah, yang bisa kita pakai, kita pakai. Kalau nggak bisa, kita kasih warga. Contohnya ini kan nggak bisa kita pakai semua nih. Karena kita belum cukup bagus ya. Ini nih, Averil nih contohnya. Dia bisa pakai yang one-handed guys. Karena one-handed dia bisa naik ke level 8 nanti. Kita pakai aja. Nih, strength-nya bisa ke level 8. Kita kasih aja. Nah, yang bisa naik kita kasih teman-teman. Kalau, nah, ini one-handed-nya bisa naik nih. Ke level 8 kita kasih aja. Jadi buku-buku yang bagus ini nggak usah kita simpan banyak-banyak. Nah, ini strength-nya bisa naik lagi ke level 8. Kita kasih. Ini Aonedi bisa naik level 8. Wih, luar biasa. Strength sama one-handed mereka naiknya gigi banget ya. Gara-gara kebanyakan perang. Nah, jadi semua bukunya udah terpakai. Sisa yang expert strength dan expert laborer. Ini harus level 9 soalnya. Warga kita nggak ada yang strength-nya 9 dan laborernya 9. Sekarang gue tinggal nunggu shuffle. Ada shuffle sisaan. Mungkin bisa kita gunakan untuk misinya. Ada sisaan 2, kita tinggal nunggu 1 aja. Nanti kita produksi kasih buat warga. Gitu. BTW udah jadi nih. Ini udah jadi. Serius? Oh, belum guys. Dikit lagi jadi, warga kita kerja sampai ke dalam nih. Wah, keren kali bos. Oke. Sebentar lagi jadi ya, kita lihat kapasitasnya nanti. Apakah gede banget? Kalau gede banget, nanti yang di sana bakal gua kosongin. Gua ancur-ancurin ya. Kita bikin warehouse aja. Bahannya cukup mudah sih. Paling bottleneck di kop doang nanti. Gampang lah. Toolmaker belum dibikin shovelnya. Aduh, gua bikin sendiri aja deh. Bahannya apa ya shovel ya? Shovel. Kita lihat ya. Butuh 8 wood 1 copper ingot. Gampang. 8 wood 1 copper ingot. Gua harus ngosongin invent dulu. Oke, teman-teman, researchnya beres. Kayaknya teman gua udah bawain bahannya deh untuk membuat shovel. Kita tinggal bikin doang sih kayaknya. Iya gak sih? Ya kan udah diambil copper ingotnya. Kita tinggal bikin doang guys. Gua bikin ya. Kemampuan crafting gua juga lumayan. Jadi bisa cepet lah. Mana shovelnya tadi? Harusnya udah terbuka. Where is the shovel man? Aduh, harus di inventory gua ya. Harus di inventory gua. Lupa gua. Nah lihat tuh, cepet kan kita bikinnya. Ada inventory kan kita kan? Ada, aman-aman. Bisa-bisa. Kita tunggu bentar ya guys ya, biar selesai semua misinya sekaligus sama ngambil satu misi tuh nanti. Kita lanjutin research lagi ya, bener-bener, wah, progresnya luar biasa sih. Oke, kita ambil misi tuh, kemudian buka blueprint yang lain. Research, maaf ya, gua salah buka tadi. Ini butuh material yang kita nggak punya, cottage kita butuh engineer, ini butuh innkeeper, carpenter ini sih. Tapi ini nggak penting guys. Nah, sisa dua bawah ini ya. Windmill dan blacksmith. Windmill nih untuk bikin roti nih kayaknya. Bikin flour, bikin tepung guys. Wah, udah hampir terbuka semua teman-teman. Cuman yang baru kita bikin masih ini ya. Karena yang lain masih kurangan material. Kita ambil meats too. Oh, ini ada meats too guys. Kita punya satu nih. Tapi disimpan di mana sama mereka? Oke. Gue cari dulu guys. Kita punya satu meats too nih. Maaf ya, ini spoil food. Mana mistunya? Waduh, teman-teman, gue harus nyari mistu dulu nih. Bisa beli sih singkat gue itu. Kayaknya disimpan sama warga gue di situ deh. Gue ambil dulu. Ngakak bro. Woi, jangan diambil dulu mistunya. Di sini pasti banyak barang nih. Ya kan? Ini dia sebelum rusak guys. Kita kasih barang yang udah mau rusak nih buat si kepala desanya pada sakit perut semua besok. Oke, kita langsung antar ya. Semua misinya bakal selesai sekaligus. Nice. Produksi wall juga berlangsung ya. Kita langsung kasih aja ke yang minta ini ya. Bumuasakan. Oh, yang minta bumuasakan di sini ya.
Nah. Nih, penguasakan nih, ambil nih. Nice guys, kita menyelesaikan satu misi ya. Nambahin trust 200, lumayan. Kita lanjutkan misi yang lain ya. Misi yang lain ini ya. Kita diminta untuk ngambil shovel 3. Udah gua bawa, tinggal kita kasih aja ke kepala desa. Nih, shovel yang lu minta. Ambil ya, terima kasih. Nambahin 2 trust lagi guys. Kemudian ada satu misi lagi. Misi apa berikutnya? Ini ya, strap 5. Kasih ke siapa nih strap 5? Strap 5 ngasih ke... Bentar guys. Kelewatan sih orangnya, mana sih? Itu dia. Itu yang minta strap ke kita, temen-temen. Maaf ya, gua agak error ya. Karena kebanyakan battle, otak gua jadi error, temen-temen. Nih, strap yang lebih minta. Nah, ada gua kasih nih. Nice. Dapat buku banyak guys, buku apprentice doang, dan dapat trust 200 terakhir. Ini dia, kita diminta untuk ngasih tax. Nih, gua kasih nih. Nah, ambil. Terima kasih, dapat renown, dapat trophy. Tapi trust kita belum naik ya. Kita ada 2 quest yang bisa diambil dari Victor ini. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Oke, dia ada diplomatic meeting dengan orang di Blackridge Pool, teman-teman ya. Oke, kita bakal ngirimin Quiver dan Bow. Baiklah, dan mereka bakal dapetin ini ya, crop. Oke, terus apa maunya dari aku? Oke, dia butuh bikin Yu Short Bow dan Cloud Quiver, guys. Oke, dia minta 1 Yu Short Bow dan 1 Cloud Quiver. Gua kasih punya gua aja, guys. Gua bawa nih. 1000 IQ gameplay nih, langsung beres misinya. Nih, gua kasih nih. Loh. Yes. Ini udah gue bawa tuh barangnya. How did it go? Did Elder Dobbins agree to... Oh, kita suruh kasih langsung ke orang yang ada di Blackridge Pool, guys. Okay. Anaknya diculik sama bandit, guys. Ini lucu nih. Lucu, ini seru nih. Kok lucu pula? Sadis juga gue. Okay. Diculik. Waduh, parah banget. Bisa saya bantu nggak? Apa yang bisa saya bantu? Kemarin dia hilang di sekitar Farnwood dan segala macam lah ya. Oke, aku akan mencari dia. Kita bakal nyelamatin anaknya nanti ya, teman-teman. Ini masih ada satu misi yang bisa kita ambil. Baiklah, gua bakal pergi ke Blackridge Pool dulu untuk berdialog dengan kepala desa di sana. Ngasih barang ini ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di TKP. Hubungan kita dengan desa ini juga udah friend, teman-teman ya. Dikit lagi bakal naik ke tahap protector. Ini ada hadiah dari desa sebelah, kita bilang gitu ya. Adeleksi pengennya tukaran sama kamu. Intinya kamu ngasih barang-barang pertanian, dia kasih barang-barang untuk archery gitu ya. Oke, untuk keuntungan dua belah pihak, oke. Selama harganya pas, semuanya bakal baik-baik saja. Oke, kita berhasil menyelesaikan misinya. Kita tinggal ngobrol dengan si Victoria Slay ya, elder dari desa tadi yang minta bantuan kita. Udah beres kah risetnya? Risetnya sedang berlangsung ya guys ya, windmill ini. Kurang 10 lagi, setelah itu gue bakal research workshop. Kemudian yang village-village ini terakhir aja guys ya. Karena butuh cure rope, kita belum bisa bikin juga. Gue next episode bakal rekrut ini sih, innkeeper sama laborer, jadi semuanya bakal terbuka. Sama nyari material. Construction of warehouse is finished, teman-teman. Saatnya kita ngelihat gimana kondisi warehouse kita. Karena warganya kemungkinan udah tidur, jadi percuma, gue mending lihat markas gue aja. Gimana kondisinya sekarang? Apakah sangat keren? Tara, oh. Akhirnya teman-teman, kita punya warehouse yang bentuknya sangat bagus. Cara nyimpannya di mana? Waduh, nyimpannya dari belakang ya? Dari pinggir ke kiri, dari kanan bisa nggak? Wah, dia cuma bisa diakses dari sini ya teman-teman ya. Jadi semua warga bakal dari sini ngambilnya. 6500 gaming teman-teman. 6500, oke. Satu warehouse sama dengan 6,5 barn. Artinya, gue cukup bikin 3 unit. Caranya gimana sih supaya kita bisa mindahin semua barang ini dengan cepat? Gampang. Jadi kita tinggal mengatur di sini. Barang yang diterima itu barang material, misal raw material misalnya. Gue bakal ganti namanya dengan rename.
Jadi gue bakal bikin namanya raw material. Jadi gue harus bikin berapa unit ya? Seiring hadap-hadapan gini kayaknya bagus guys ya, depan belakang. Ntar foraging camp itu gue hancurin aja. Kemudian gue bakal bikin di sini. Tidak menerima food ration equipment other, hanya menerima barang-barang raw material misalnya. Kita tutup ya semuanya yang non raw material. Gue udah hafal ya semuanya, udah main berapa lama kita. Copper ore kita ambil, cotton kita ambil, crude stone kita ambil, rope jangan, feather nggak usah, fertilizer nggak usah, flax fur jangan ya, garlic kita ambil, grain jangan, granite oke, hardwood nggak usah, hem yep, hide nggak usah, iron ore oke, leather jangan, lock jangan, mosis oke, mud tutup, pit ambil, pit brick ambil juga, pelt jangan, rawhide jangan, refrigerate oke, rope jangan. Ini sampai udah hafal guys namanya, langsung baca langsung bisa bayangin itu barangnya kayak gimana tuh. Thatch jangan, tin ore oke, tin rock oke, tree sapling jangan, tree seed jangan. Oke, ini ya, ini semua udah oke. Paling granite tadi udah belum, granite boleh masuk sini sih, granite udah ya. Nah, ini karena pada penuh, jadi masukin sini dulu, nanti bakal dirapin lagi sama mereka, gak usah khawatir ya. Kemudian di bagian sini yang raw material bakal gua tutup-tutupin semua guys. Ya, ini gua tutup-tutupin. Gua tutupin dulu. Jadi mereka minain barang ini dulu. Kalaupun kita mau isi dengan material yang beda bisa nih. Tutup dulu. Jadi ini gua bikin jangan raw material ya. Ini gua jadi in WIP sementara. Jadi nyimpan barang itu barang WIP doang. WIP itu barang yang sudah diproses kayak ya. Ini game memang kompleks, jadi agak sedikit ruwet kalau kalian lihat gini ya. Inilah yang gue lakukan ketika off air supaya rapi. Mungkin kalian lihat konten creator lain itu nggak dibikin gini, jadi nyari barang acak-acakan. Kalau bikin gini ya butuh effort dikit gitu loh. Jadi mohon dimaklumin ya. Kalau gue kadang-kadang buka kayak gini agak lama. Nah, jadi kita seleksi mana barang yang boleh masuk ke tempat ini, khususnya barang-barang yang sudah diproses tahap kedua. Nah, udah pas ini. Udah ya. Udah aman. Sehingga nanti barang yang di sini kan nggak sesuai tempatnya nih. Bakal dipindahin semua ke sono. Nanti ini bakal diisiin barang yang seperti di sebelahnya. Atau tiga ini nanti kita bikin WIP, finish good kita bikin di sini. Ntar kita pikirkan lah, yang penting bagian sini gua kosongin dulu aja semua deh. Kosongin dulu guys ya. Kosongin dulu besok pagi. Paling gua grinding dulu bentar. Buat rapiin semua. Nah, nanti granary-nya udah itunya udah keisi penuh, gue bikin lagi satu di belakangnya khusus untuk WIP. Ini kan khusus raw material guys, belakangnya bikin WIP. Nanti untuk finish good kita pakai barn kecil aja, karena finish good itu nggak banyak ya jumlahnya ya, jadi nggak perlu ada warehouse gede seperti itu. Tapi overall gue udah cukup puas sih dengan apa yang kita lakukan di episode kali ini. Yang paling sulit ya membebaskan lahan di sini ya. Karena next episode gue bakal bikin outpost ketika off air di sini. Kemudian gue bakal bikin di sini juga untuk ngambil granit. Gue nge-grinding granit dulu. Setelah itu kita bisa bikin berbagai bangunan baru tier 3 ya. Ini semua udah gampang lah materialnya nanti. Sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menemani. Mohon maaf kalau gue nggak bisa bangun terlalu banyak. Tapi setidaknya kita ada bangunan baru. Sekian aja untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti misinya di next video. Oke? Dadah!